Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amara Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amara Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya pengakuan yang begitu mengejutkan. Akhirnya Amara Manopo dan juga Arya Saloka merencanakan sesuatu, dan ternyata begini reaksi mereka berdua. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjutkan isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini meraihkan si cantik Amara Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Atas kepiawaiannya, Arya Saloka dan juga Amara Manopo ini mampu menarik hati semua orang ataupun para penggemar setianya ikut terus kepingin ia disatukan di dunia nyata. Namun ya di sini pun terjadi Arya Saloka dan juga Amara Manopo. Terlihat di salah satu unggahannya ataupun di IGS-nya, ternyata ya mereka berdua sudah saling memahami satu sama lain. Namun ya di sini terlihat nampak di video tersebut Arya Saloka dan juga Amara Manopo lagi asik nih, terciduk lagi bermesraan. Namun ya di sini pun terlihat juga nampak Arya Saloka sampai-sampai angkat bicara. Pengakuan-pengakuan Arya Saloka ini sangatlah bikin mengejutkan bagi kita semua ya guys, karena di sisi lain juga nampak di video tersebut terlihat di dalam mobil Arya Saloka lagi asik nih, entah apa ya guys. Namun di sini pun akhirnya Amara Manopo dan juga Arya Saloka merencanakan sesuatu nih. Ternyata begini reaksi dan tanggapan Arya Saloka ketika bertemu di dalam mobil ataupun langsung di saat Amara Manopo. Begini reaksi dan kelanjutannya. Wah wah wah, pokoknya bikin heboh aja ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amara Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial, karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amara Manopo ya. Terlihat di video tersebut bahwa Arya Saloka dan juga Amara Manopo ini ternyata sudah merencanakan sesuatu. Apalagi terlihat dari video tersebut Amara seusainya ulang tahunnya Amara Manopo, dan kini ya Amara Manopo dan juga Arya Saloka
saling bersatu kembali. Namun ya di dalam, bukan di dalam sinetron, namun di film-film terbarunya. Ternyata begini tanggapan dan reaksi mereka berdua akan terus di film-film adegan mesranya. Namun ya di salah satunya di sini sehingga membuat kita semua menjadi heboh. Karena ya di sini terlihat nampak ya di salah satu unggahannya Arya Saloka dan juga Omar Monopo ini berhasil ya menyatukan kembali. Bahkan ya gegar hal itu Arya Saloka dan juga Omar Monopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung. Bang Mimba, setelah rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.